ternyata GPS dan Google Maps tidak pakai satelit luar angkasa loh. Ini penjelasannya. Kita diindoktrinasi di sekolahan bahwa Global Positioning System atau disingkat dengan GPS bekerja menggunakan satelit luar angkasa, dan itu didoktrinkan di banyak lembaga pendidikan sehingga teori itu dianggap sebagai kebenaran absolut padahal tidak seperti itu faktanya. Jika kalian menjawab dengan teori yang berbeda, kalian tidak akan lulus pada mata pelajaran atau mata kuliah yang berhubungan dengan GPS sistem tersebut. Dan hal demikian dianggap sebagai arogansi sains modern terhadap pendidik, guru, dan sebagainya. Semua orang percaya dengan buta bahwa GPS menggunakan satelit karena sistem tersebut mampu menunjukkan arah atau memberi tahu posisi kepada penggunanya dengan akurat. Kecanggihan tersebut hanya bisa dilakukan jika menggunakan satelit. Selain satelit, tidak bisa, karena satelit selalu mengorbit di atas kita. Seperti itulah pendapat awam soal GPS, tetapi banyak juga yang pendidikan tinggi tertipu dengan sistem yang didoktrinkan tersebut. Akal mereka dibuat kabur karena mereka tidak menggunakan akal mereka secara sempurna atau menyeluruh, karena terbelenggu dengan kecanggihan dan gelar pendidikan seorang pendidik tersebut. Lantas, cara kerja sistem petunjuk arah atau lokasi itu seperti apa sih? Dan kalau tidak pakai satelit, terus pakai apa dong? Kok bisa memberikan lokasi secara akurat? Mari kita bahas dan saksikan cara kerja penunjuk langsung dari Google atau yang punya Google Maps tersebut seperti berikut videonya. Google Maps for mobile has solved this problem with a new beta feature called My Location. Instead of you telling Google your location, Google displays your location on the map with a click of a button, and it doesn't require GPS. Nah, bagaimana menurut kalian? Pihak Google mengatakan bahwa untuk mengetahui lokasi seseorang tidak perlu GPS. Lantas, jika tidak perlu GPS, maka sistem kerjanya seperti apa dong? Kok bisa menemukan lokasi tanpa GPS? Bagaimana cara kerjanya? Saksikan video berikut. So, how does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS, but it comes pretty close. The location accuracy may vary, and the service gets better the more you use it. Dalam video tersebut, pihak Google mengatakan bahwa untuk menentukan lokasi hanya menggunakan tower atau base transceiver system atau disingkat dengan BTS. BTS mampu memberikan kita layanan untuk lokasi dan navigasi, tidak perlu satelit, walaupun satelit luar angkasa itu sebenarnya hoax berantai di sekolah saat ini. Saya katakan sebagai hoax berantai di dunia pendidikan karena pengajar, dosen atau guru tidak pernah menyaksikan secara empiris asal-muasal sistem GPS tersebut, dan tidak juga melakukan riset secara mendalam soal sistem GPS, tetapi malah diajarkan ke murid atau mahasiswa secara buta. Jadi, ilmuwan atau dosen yang Anda percayai itu lebih tahu dari yang punya Google Maps tersebut gitu. Sehingga Anda mampu menyalahkan yang punya sistem atau aplikasi tersebut, alias Google. Siapa Anda, Bung? Kalau saya sih tentu lebih percaya pihak Google ketimbang ilmuwan atau dosen hasil indoktrinasi. Zaman dulu sistem penunjuk arah atau navigasi itu sudah ada, namanya adalah LORAN atau Long Range Navigation. Adalah sistem navigasi radio hiperbolik yang dikembangkan di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Itu mirip dengan sistem GI Inggris, tetapi beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah. Untuk memberikan jangkauan yang lebih baik hingga 1.500 mil atau sekitar 2.400 km dengan akurasi puluhan mil, ini pertama kali digunakan untuk konvoi kapal yang melintasi Samudra Atlantik dan kemudian oleh pesawat patroli jarak jauh. Tetapi menemukan penggunaan utamanya pada kapal dan pesawat terbang.
LoRaN sistemnya sama dengan Google Maps yang ada di smartphone kita saat ini, yaitu sama-sama menggunakan ground station berupa tower darat. Ground station, tower darat, bukan satelit. Sistem tersebut menggunakan teknologi radio biasa di mana ada pemancar dan penerimanya. Di mana media yang digunakan adalah gelombang radio atau gelombang elektromagnetik sebagai penerima dan pengirim informasi. Sekali lagi, tidak menggunakan satelit, apalagi satelit luar angkasa yang mengorbit. Halusinasi sekali orang-orang zaman modern seperti sekarang ini. Jadi, kalian menyalahkan pihak Google nih, atau menyalahkan teori yang didoktrinkan atau disuntikkan ke kepala kalian melalui dunia pendidikan? Mikir lagi deh. Dunia pendidikan tidak sejujur yang kita persepsikan dengan berkedok ilmiah, padahal sok-sokan ilmiah untuk membohongi manusia. Jadi sekali lagi, Anda pilih percaya dengan penjelasan Google tersebut atau percaya dengan penjelasan dosen atau ilmuwan dari teknologi saat ini. Tulis pendapat kalian di komentar. Thank you.